Pembongkaran berita hijrah mengenai penjualan kurma dari Israel di pasaran tempatan awal minggu lalu menimbulkan keraguan dalam kalangan pengguna. Pengguna kini lebih berhati-hati, tetapi yang merisaukan ada juga yang tidak mahu langsung membeli kurma. Tindakan itu dilihat memberi kesan negatif kepada pasaran kurma lain, terutama kurma dari Palestin. Laporan lanjut bersama wartawan Hanisa Hasanuddin. Menerusi respon dalam laporan saya 11 Mac lalu, ramai pengguna menyatakan kebimbangan untuk mendapatkan kurma di pasaran dengan alasan tidak mahu terbeli kurma yang diimport dari Israel. Dari satu sudut, ia perkembangan positif menunjukkan pengguna lebih cakna dan tidak mahu menyumbang sesen pun kepada ekonomi negara haram itu. Tetapi dari sudut berbeza, ia mengganggu pasaran kurma lain, antaranya kurma dari Palestin sendiri yang sepatutnya mendapat sokongan padu rakyat negara ini. Bagi mendapatkan maklumat jelas, saya bertemu dengan pengimport barangan dari Palestin yang turut membawa masuk kurma Medjool dari negara Syam itu. Pengarah Al-Art Faiz Sendirian Berhad, Nazran Abdul Muttalib menjelaskan, proses membawa masuk barangan dari Palestin sebenarnya tidak begitu sukar. Namun perlu memastikan segala dokumen dan sijil dari Kementerian Palestin lengkap serta mematuhi ketetapan kedua-dua negara. Alah nombor satu adalah COA, Certificate of Analysis. Kita nak pastikan produk tersebut selamat. Tidak ada bahan terlarang dan sebagainya. Tidak ada kesan-kesan racun dan sebagainya. Itu bagi produk makanan. Ya. Selain daripada itu, kita juga nak adakan, kita nak minta ataupun nak tahu Certificate of Origin atau COO. COO akan dikeluarkan oleh daripada sama ada Jabatan Pertanian untuk produk pertanian ataupun Jabatan Perdagangan, Kementerian Perdagangan Luar Negara di Palestin. Ya? Jadi mereka akan keluarkan sijil tersebut supaya kita sebagai negara pengimport ataupun pihak pengimport tahu produk tersebut berasal daripada Palestin. Sementara itu, beliau memaklumkan pengguna, pemborong dan penjual perlu mengenali ciri-ciri kurma Medjool yang merupakan keluaran utama dari tanah Palestin dan Israel. Kurma yang mendapat julukan nama buah diraja itu mempunyai saiz yang besar, berbentuk lebih lonjong dan mempunyai kulit bertekstur. Jelasnya dari mata kasar, kurma dari Palestin dan Israel tiada beza, namun hanya dapat dikenali melalui dokumen sah yang dimiliki oleh penjual atau pengedar. Bagi saya, tanggungjawab tersebut perlu dipegang ataupun jatuh kepada penjual. Penjual yang perlu melakukan pertanyaan ataupun sedikit kajian. Nah, sebab penjual ni dia beli daripada sama ada pemborong ataupun daripada pengedar. Dia perlu dapatkan dokumen-dokumen yang saya sebut tadi daripada pemborong dan pengedar. Baru kita ada nombor satu, kita ada transparansi, kita tahu produk itu datang daripada mana dan kita dapat meyakinkan pelanggan kita. Tegasnya, pengguna berhak mempersoal dan meminta bukti asal kurma yang mahu dibeli. Menurut laporan data yang dipetik dari Pertubuhan Makanan dan Pertanian dari Organisasi Amerika Syarikat Foestat, Israel merupakan pengeksport kurma terbesar dunia pada 2022 dengan jumlah ekspor 330.09 juta dolar Amerika. Malah negara haram itu turut mencatatkan kenaikan penghasilan kurma pada 2022, iaitu peningkatan sebanyak 13.3% bersamaan 67,042 tan kurma. Manakala pada tahun sama, Palestin hanya mencatatkan pengeluaran sebanyak 8,141 tan dengan jumlah ekspor hanya 40.8 juta dolar AS sahaja. Maka rakyat negara ini perlu meneruskan boikot perdagangan dengan negara haram Israel, tetapi dalam masa sama meningkatkan sokongan kepada barangan dari Palestin bertujuan membantu ekonomi mereka. Tahniah rakyat Malaysia. Suara anda berjaya menumpaskan satu produk Israel yang dijual di Malaysia. Suara anda juga berjaya membuatkan pihak berkuasa lebih peka dalam tugas agar nama baik Malaysia tidak busuk terpalit sebagai penyokong negara haram Israel. Tetapi tidak cukup sekadar itu. Perjuangan dan sokongan kepada ekonomi Palestin perlu diperkuatkan lagi dengan kita menyokong dan membeli produk daripada negara itu. Itulah yang mampu kita lakukan dan itulah sebahagian jihad ekonomi kita dalam perjuangan panjang pembebasan Palestin. Dan ingat, walaupun hanya sebesar sebiji kurma, saya tidak akan sesekali menyokong ekonomi negara haram Israel. Hanisa Hasanuddin, Berita Al-Hijrah.